Halo semuanya, balik lagi di The Adiasa Family. Hari ini kita pengen nyoba jalan-jalan ke Summarecon Villaggio Outlets. Nah, ini kita first time juga ke Summarecon Villaggio Outlets. Sebelumnya kita pernah ke The Grand Outlet Karawang. Kalau bisa dibilang ini si Summarecon Villaggio Outletsnya itu lebih jauh, sekitar 30-an menit lah dari Jakarta. Ini teman-teman bisa lihat ya, aku udah screenshotin juga. Jadi kalau yang The Grand Outlet itu lebih dekat dibanding Jakarta gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dulu. Kalau yang sudah, terima kasih banyak. Nah, ini kita udah sampai di Summarecon Villaggio Outlets. First impression aku, kalau menurutku dibanding dengan The Grand Outlet Karawang, aku lebih suka desain bangunannya si Summarecon Villaggio Outlets ini. Tapi kalau dari tanahnya, luas bangunannya mungkin kurang lebihnya lebih besar yang itu yang The Grand Outlet Karawang, karena di sana ada 2 tingkat. Nah, kalau di sini benar-benar cuma 1 tingkat aja, teman-teman. Dan food court-nya itu nggak seluas yang di The Grand Outlet Karawang. Tapi pilihannya cukup oke lah. Dari toko-tokonya dan makanan-makanannya juga cukup oke. Sebetulnya aku kesini pengen cari Nike, cuman ternyata nggak ada karena ini produk-produk atau brand-brandnya dari MAP. Nah, yang paling kita cari itu antara Skechers atau Adidas. Kebetulan di sini toko-toko yang kita sasar itu Adidas dan Skechers itu juga luas banget. Mereka juga di sini rata-rata tokonya juga mengadakan diskon atau sale, buy one get one-nya juga cukup menarik. Yang paling cuan itu adalah offering penawarannya dari Puma, karena buy two get two, jadi produk yang paling mahal aja yang teman-teman bayar. Dua produk lainnya itu gratis, teman-teman. Jadi paling cuan sih di sini Puma kalau kemarin pas aku kesini, buy two get two. Jadi teman-teman bisa dapat 4 produk cuman membayar 2 produk aja. Kalau toko-toko lain sisanya paling yang clearance sale, yang bisa dipotong diskon lagi. Mungkin clearance sale-nya contohnya diskon 40% karena buy one get one, jadi ditambah lagi 20% diskonnya. Sebenarnya salah satu brand yang cukup kelihatan banyak potongan harganya sih Adidas kalau yang aku mampirin kemarin. Cuman memang aku kali ini cuma nemenin suami dan anakku aja karena mereka yang lagi butuh sepatu. Aku cuma lihat-lihat aja. Nah, kebetulan kalau Adidas aku sukanya Ultra Boost, tapi emang nggak ada niatan untuk beli, jadi cuma nemenin aja lihat-lihat. Kita cukup lama juga sih keliling Summarecon Villaggio Outlets ini, sekitar 2 jam ya, bolak-balik ke toko satu dan ke toko yang lain karena nyari yang cocok untuk suami. Kalau menurutku pas kita mampir ke store-nya New Balance, mendingan sih kalau menurutku mendingan ke New Balance-nya Pondok Indah Mall dibanding ke sini, karena store-nya New Balance kecil banget dan pilihannya juga sedikit. Terus mereka juga yang di toko-toko yang lain, contohnya toko-toko sepatu ya yang kita datengin itu, banyak juga produk yang harganya normal seperti yang ada di mall-mall. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari produk yang berasa banget diskonnya, biasanya yang clearance sale atau yang ada tag diskonnya. Seperti Skechers ini yang kita mampirin 2 kali karena mau make sure cocok apa enggak. Si Skechers ini kita beli produk untuk dewasa 1, untuk anak 1. Cuman 900.000 udah dapet 2 sepatu. Jadi kebetulan sepatunya anakku udah clearance dan dapat diskon lagi karena masing-masing produknya beli di atas 2 produk dapat diskon 20% lagi. Jadi anakku itu sepatunya dapat diskon 60%. Jadi cuan banget ya. Berasa banget kalau emang teman-teman mau cari sepatu lebih dari 1 ya, mendingan ke Summarecon Villaggio Outlets aja karena lumayan banget sih, nggak nyampe 1 juta dapat 2 sepatu. Oke banget ya teman-teman. Skechers tuh biasanya kan 700 ke atas ya harganya. Ini 900 udah dapat 2 sepatu. Jadi waktu aku pertama kali ke The Grand Outlet Karawang itu toko-tokonya belum banyak yang buka. Jadi banyak banget tenan yang masih kosong. Tapi pas kesini ke Summarecon Villaggio Outlets, store-nya sih udah full. Udah hampir semua, 90% lah kurang lebihnya udah buka semua. Tapi ada 1-2 tenan yang masih belum buka gitu ya teman-teman. Tapi udah hampir keisi semua sih. Jadi opsinya kita bisa lihat lebih banyak di Summarecon Villaggio Outlets ini karena tenannya udah penuh.
Lalu di sini juga teman-teman bisa beli snack, anak-anak mau ganjil perut dulu, banyak cemilan seperti Chat Time, The Crabs, terus ada Dum-Dum, ada makanan yang berat juga, yang pastinya di food court itu juga bisa duduk-duduk di sana karena cukup luas, tapi memang nggak seluas di food court The Grand Outlet Karawang ya teman-teman. Oh iya, yang enaknya di sini itu sebelahnya food court persis itu ada time zone. Aku lupa yang di The Grand Outlet Karawang itu ada nggak tempat main untuk anak-anak seperti time zone gitu. Tapi di sini kalau memang misalkan anaknya bosen, kita bisa taruh aja di time zone, terus ibu bapaknya bisa shopping-shopping gitu teman-teman. Nah ini food courtnya, jadi di seberang food court juga masih ada yang jualan makanan seperti Chat Time, The Crabs, ada kue-kuean juga. Jadi memang food courtnya ya cukup besar, pilihannya juga cukup banyak. Di ujung sana juga masih sampai ke ujung gitu ya teman-teman ya. Jadi ini juga kita ke store Puma yang aku bilang diskonnya paling cuan, tapi akhirnya jatuh kepada Skecher. Diskon dua-duanya 20%, terus anakku diskon jadi 60%, 40 plus 20% gitu sepatu anak. Jadi ya segitu aja untuk videonya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Dadah.